perkataan khusyuk dalam solat menurut Quran dan Sunnah. Bagaimana cara untuk khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam solat mereka khusyuk. Khusyuk ni kadang-kadang bukanlah semua kan. Tidak. Ada orang yang soleh yang sentiasa khusyuk. Ada orang yang kadang-kadang hari dia khusyuk, ada hari dia tak khusyuk dan seumpamanya. Namun maka Quran didik kita supaya kita khusyuk. Dia cari, Quran kata. Quran ajar supaya kita cari waktu yang boleh khusyuk. Mudah-mudahan kita khusyuklah benda yang lain. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala bila lihat cabaran yang begitu hebat yang Nabi SAW lalui, Allah kata apa? Sehingga Nabi ketakutan kepada cabaran hidup. Lalu Allah turun, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dalam keadaan Nabi berselimut dalam ketakutan, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam melainkan sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila, separuh daripada malam atau kurang daripadanya sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, ataupun tambah sikit dan bacalah Quran secara tartil. Dalam hadis dia kata kana madda, Nabi itu panjangkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nabi panjangkan mad, Nabi madkan, dan bacalah Quran secara tartil. Inna sanulqi alaika qawlan saqila, sesungguhnya kami akan mencampakkan kepadamu qawlan saqila, perkataan yang saqil, perkataan yang berat. Apa perkataan yang berat? Quran. Kita baca tak beratlah, kita buat pertandingan musabaqah lagi. Tapi Nabi baca berat, sahabat baca berat. Beratnya bebanan Quran, amanah Quran, tanggungjawab isi kandungan Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun malam itu dia lebih tepat, lebih tersentuh, lebih seragam, seraksi antara bacaan dan penghayatan. Wa aqwa muqila, lebih kukuh apa yang bila kepahaman Quran. Kalau tidak kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi bila tengah malam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami, hanya engkaulah kami sembah, hanya engkaulah kami memohon pertolongan. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau pada waktu siang, bagi engkau pada waktu siang itu sabhan tawila, banyak urusan itu, urusan ni. Dia kata Allahu Akbar, tak pernah ingat. Tapi bila mari tengah malam, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ashaddu wat'an, ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Barulah Nabi semua dah, baru lepas-lepas ayat tu, berapa ayat kemudian barulah, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, sabar di atas apa yang mereka kata dan tinggalkan mereka dengan peninggalan yang baik. Wazarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilhum qalila, biarkan aku dengan orang-orang yang mempunyai orang yang wazarni wal mukadzibin, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan itu, yang ada kedudukan itu, dan tunggu untuk mereka sekejap. Nanti ada habuan Allah ada. Tapi Nabi tak boleh datang sabar, pejuang tak boleh datang sabar, orang yang nak hidup menghadapi cabaran tak boleh datang sabar. Sabar itu datang daripada mana? Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Orang yang ambil wudu, bangkit tengah malam solat, Allah berikan kekuatan. Allah berikan kekuatan. Maka qiyamul lail penting. Sebab itu sekurang-kurangnya 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Maka dunia yang serabut tu,
Kita bila ada masalah, selalu teringat, saya nak pergi jumpa orang ni nak mengadu, saya nak jumpa orang ni mengadu. Ramai orang yang mengadu, dia pun dah tak ingat dah apa yang kita adu pada dia. Tapi jika kita mengadu pada Allah, seperti mana yang kita sebut dalam kuliah lepas, Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halang. Maka insan bila bangun, Allahu Akbar, ya Allah, kesian aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, fulan zalimi aku, ya Allah, Allah Maha mendengar. Semua itu kekuatan Nabi dan para sahabat. Ubat mereka qiyam. Nak belajar khusyuk pun dengan qiyam. Qiyam. Belum dah insya-Allah.